Di sana ada peperangan, Bung, di RNE. Gua akan menembak dari sini. Ngocek-ngocek. Iya. Sudah kenok. Iya. Masih belum kenok. I'm Oke teman-teman, kembali lagi ke channel Lightning Ball. Kali ini saya akan membahas semua event Free Fire Garena, ya bro ya. Oke, sebelum itu subscribe dong channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan juga bermanfaat kepada kalian semua. Oke, yang pertama yaitu Lunar Festival ya bro ya, koleksi Dragon Soul atau Dragon Ball. Oke, masih loading. Nah ini dia, mengumpulkan Dragon Soul yang didapat ada berapa ya, 6 bola dragon. Oke, yang pertama yaitu bola dragon warna ungu yang dapat dicari tanggal 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Dragon warna kuning itu sangat langka, hanya didapatkan pada tanggal 9 Februari. Kalian boleh main ya bro ya pada tanggal 9 Februari supaya koleksi Dragon Soul-nya lengkap. Oke, kayak gitu. Yang warna merah sedikit langka ya, lumayan. Kumpulkan dengan Soul, Dragon Soul dan dapatkan Champion Soul, Hair Skin. Oke, Super Saiyan ya, rambutnya saja. Dan ini bundle set, kalian bisa milih tadi. Ini skin senjata permanen Pink Paradise, ini AK-47 yang permanen, yang Bumblebee ya bro ya. Hanya mengumpulkan gold, ungu, biru dan merah ya, 10. Oke, nanti itu penurunan season ya, kalian bisa mengambil hadiah ranknya di pesan. Oke, oke, event selanjutnya itu top up sekarang ya bro ya, hanya 10.000 atau 20.000-an ya, 25.000-an. Oke, ini dia top up diamondnya, 70 diamond yang atas itu dapatkan Lucky Lunar dan juga telur naga, hanya satu ya kalau top up satu telur, kan bisa mendapatkan Hair Saiyan yang tadi. Oke, ini dia tahun baru Imlek ya, besok iya. Oke, beli nggak ya? Oh enggak lah, gak punya uang gua. Elite pas saya masih belum beli. Oke, gak gini hadiahnya, kan biasanya emot, sekarang gak ada emotnya, hanya magic cup. Kitty udah biasa. Dan ini dia tembak MP40 yang terbaru ini, damage-nya sakit, menambah satu ya, rangganya apa itu, rangganya menambah satu dan akurasinya menambah dua ya bro ya. Reload speed biasa min, kayak gitulah. Oke, mantul banget di Lucky Royal tadi. Iya, kita tidak bisa ranked ya bro ya, karena lagi penurunan season. Nanti gua nurun ke mana ya, gold apa silver, kayak gitu. Oke, gua main rusher dulu mumpung ada map rusher, mode rusher ya bro ya. Oke, kita turun di kota tua, gua skip aja ya, yang penting-penting aja gua lanjutin videonya. Oke, oke, gua hanya ngekill satu ya bro ya, maaf kalau gua nggak video saat ngekill, emang gua gitu ya bro ya, kalau gak video pas ngekill nge-lag gitu loh, AS-nya aja yang error ya. Oke, wow, ada SPD bro, nice. Tapi gua punya scope ya, gak apa-apa. Lanjut, kita cari item loot-lootan yang baik, kayak face-nya kan selalu level 3 ya di resource, sama kepalanya level 3. Kita cari stock sama itu, gak tau lah. Stock for grip dan muzzle ya. Kalau ada sih peredam.
gua mau kok. Iya. Yep. Musuhnya hanya tinggal 8 orang. Oke. Okay. Cepat sekali ya, musuhnya tinggal 8 karena di Motorsor hanya 20 orang ya, Bro ya. Sesuai dengan mapnya yang diperkecil itu. Oke, okay, kita akan mencari orang ya. Di mana dia? Masih sepi, gua ke rumah L aja dulu. Langsung skip ke rumah L. Di sana ada peperangan bung di arah NE. Gua akan menembak dari sini. Menggocek-gocek. Iya. Sudah kenok. Iya. Masih belum kenok. I'm. Ngomong apa sih? Oke. Okay. Kita tunggu ya di sini orangnya sampai mana tuh? Oh, di dalam es kepal. Nah, itu kayak semut. Kayak semut 15 damage. Damage 15. Dikit amat. Oke, okay, lumayan pokoknya. SVT soalnya. Kalau damage biasa sih 30 ya. Ini 15 dari jarak. Wow, ada monster, Bro. Kita akan turun aja dulu. Turun. Oke, okay, masuk sini. Lalu medkit. Please, aman lah. Midku tinggal 3. 3 doang. Oke, okay, kita tunggu. Oh, itu dia. Itu dia musuhnya. Musuhnya ada di situ. Kita tunggu. Kita tunggu lagi. 2000 years later. Oke, okay, gua mencium bau keadaan musuh yang surprise motherfucker. Di sini, Bro. Ya, dia lari, guys. Kita akan mengejar tapi tak sanggup karena zona menyaman. Zonanya terus berlari. Di sana ada orang juga. Kita gocek-gocek lari, melarikan diri. Kena zona nyaman, kena zona. Iya, tereliminasi dia. Nice. Kita tunggu di sini. Kita akan tembak. Iya, kok tambah lari gua. Ya, dan wow, dia tereliminasi dan gua menjadi boy. Itu dia ya, Bro ya. Ini dia pas gua diamondnya turun menjadi gold ya, Bro ya. Lanjut season soalnya. Gua turun di pangkat apa ya, Bro ya? Iya, call 1. Lumayan nice. Kita lihat pesan, banyak hadiah, Bro. Wih, kita dapat jaket gold. Jaket gold season berapa? Enggak tahu berapa. Iya, kita klaim aja dulu. Banyak token ya, Bro ya. Kita klaim aja dulu semuanya. Banyak hadiah pokoknya di rank season ini. Pokoknya mengikuti arah rank kalian. Kalau kalian master, semakin banyak hadiah rank kalian. Oke, kayak gitu. Kita bisa main ranked smart saja dulu. Batu gunting kertas sih. Enggak lah. Gua langsung main ranked smart. Mana tadi ranked smart? Ranked smart aja. Pakai apa ya? Oh ya, airdrop sama dengan tas kaki. Tas kaki gua banyak amat, 200 berapa gitu. 218-an. Oke. Langsung skip ke video kapal. Oke, kita ke kota tua lagi ya, Bro ya, mengikuti zaman. Bukan sih. Itu tadi Rusor, sekarang rank di kota tua juga ya. Sama aja kayak itu, kayak tadi. Oke, kita akan mencari tembak yang buat kita bertahan hidup ya, Bro ya. Kayak kita mencari makan gitu. Tapi di peperangan kita mencari tembak. Oke, dapat es kepal dan juga stok. Stok. Oke, dapat MP40. Kita pakai stoknya dengan juga mekanismenya. Oke, kita cari lagi ngelut senjata yang bagus ya. Kurang ini senjata jarak dekat aja, jarak jauhnya masih belum. Kita cari lagi. Lo, kok gua mundur lah. Kita cari lagi. Iya, dapat jarak dekat juga ya. Wih, peredam. Space sama MP40.
Oke, gua hanya ngekill 1. Lanjut mencari bom tempel atau granat gitu. Oke, dapat bom tempel ya, bro ya. Kita akan cari lagi ke mana ya? Kita ke sana. Zonanya lumayan, tinggal 28. Oke, karena gua dikill ke arah orang ini ya, bro ya. Gua hanya dapat gini. Oke, lumayan. Lumayan ya, nambahnya segitu. Dan ini dia bola warna ungu dan bola warna biru ya, bro ya. Nice, 13 dari 50 orang. Jauh amat ya. Tadi boya, sekarang enggak boya. Oke, kayak gitulah. Walah. Oke, gua dari tadi pakai kerukupan kepala ya, bro ya. Dia isi, enggak salah. Bukan isi sih, malu. Dia malu, guys. Oke, ring siasanya tanggal 4 bulan 2 ya, sudah kelewat. Nanti season lagi tanggal 7 bulan 4, berarti April tanggal 7 ya, bro ya, season turunnya rank kita semua. Gua diamond menjadi gold, gold 1 ya, bro ya. Ada juga diamond berapa gitu turun ke silver. Oke, kita lihat rank tokennya. Wih, ada tambahan lagi, tas transformer. Wih, mantul. Hanya 7000 token ya, bro ya. Silakan tukar kalau mau. Gua sih mau skinnya itu tembak M4A1 yang mantul itu, tapi nggak ada efeknya, cuma pergantian warna tembak aja, bro. Oke, kayak gini. Oke, sama aja di Magic Cup. Yap, ini tadi pakai bajunya gold ya. Hadiah rank season. Iya, kayak gini sama aja. Oke, itu saja video dari saya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And